Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wal-bayyinati minal-huda wal-furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna alladhina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqum mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur wa qala aydan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u al-Qur'an fa innahu yahdi yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahu al-Azim wa shadaqa rasuluhu al-Nabiyyul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Raya Banyuwangi yang dirahmati Allah. Amin. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Syakur, yaitu yang Maha menerima syukurnya hamba-hambanya. Terutama kita memuji Allah dan juga bersyukur kepada Allah Alladzi anzalal Qur'an, Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, dengan fungsinya Qur'an itu sebagai petunjuk bagi setiap manusia. Oleh karenanya, kenapa kita harus bersyukur dengan diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah? Kalau Qur'an itu petunjuk, berarti kalau enggak ada Qur'an, kita enggak akan ada yang nunjukin. Sehingga kita tahunya Shiratal Mustaqim itu karena adanya Qur'an. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan kita mensyukuri diturunkannya Al-Qur'an ini oleh Allah, kita semuanya istiqomah di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan Al-Qur'an itu kepada kita semua. Sehingga dengan diwariskannya oleh Rasulullah Al-Qur'an melalui para sahabatnya, melalui para ulama, mudah-mudahan kita semuanya dapat istiqomah membacanya, bertadarus Al-Qur'an, dan terutama mengamalkan isi kandungannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa salawat dan salam Allah semoga senantiasa juga dilimpahkan kepada keluarga besarnya Rasulullah dan juga para sahabatnya semuanya. Sebelumnya mari sama-sama, sebelum kita melanjutkan kepada kajian ini, alhamdulillah kita berada di masjid yang mulia ini, yaitu masjid peninggalan keluarga besar dari Ibu Umar dari almarhum Bapak Haji Umar Wirahadi Kusuma. Untuk itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan berterima kasih kepada almarhum khususnya dan keluarganya, mari sama-sama kita bacakan Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Haji Umar Wirahadi Kusuma. Mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya dan keluarganya yang ada di alam dunia ini, khususnya Ibu Umar, mendapatkan keberkahan pada Allah Subhanahu. Dan apa yang kita lakukan saat ini mudah-mudahan menjadi kucuran pahala untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang kaget juga melihat yang duduk di depan ini. Kode spanduknya ganteng, ini mah hitam. Ya, di spanduknya mungkin di profilnya itu adanya kiainya ganteng, gemuk, kok ini kurus kering. Nah, kebetulan memang sejarahnya begitu. Di dulu ketika awal-awal menerapkan fondasi-fondasi pengamalan di masjid ini, salah satu yang saya tunjuk untuk menjadi imam itu Ustaz Samsul. Kalau Ustaz Samsul enggak bisa ngisi imam, maka terpaksa saya yang menugaskan harus gantiin jadi imam. Begitu ya, sejarahnya begitu. Nah, sekarang juga ternyata Ustaz Samsul harus saya terjadwal mengisi kuliah subuh hari Sabtu ini. Beliau berhalangan, maka kebetulan juga saya diminta untuk menjadi ban serepnya. Nah, ini namanya juga ban serep gitu ya. Sehingga kalau enak dipakainya, ya Alhamdulillah. Kalau nggak enak, ya wajar aja namanya juga ban serep. Nah, mobil saya juga kan ban serep, saya taruh di bawah aja ya, ya dipakai. Namun walaupun demikian, saya bersyukur ini kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya ditugaskan oleh Allah untuk bersilaturahim dengan jamaah semuanya. Untuk itu maka tema yang akan saya sampaikan ya sama dengan tema yang Ustaz Samsul akan sampaikan. Ya, masih ingat apa temanya itu? Keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Gitu ya. Keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Karena memang kebetulan ya kami sama-sama bergelut di bidang itu, sama-sama alumni pesantren Al-Qur'an, sama-sama juga alumni perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi imam membacakan ayat innalladzina yatsuluna alkitaba yatsuluna kitaba Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan yarjuna tijaratan lan tabur. Salah satu perniagaan atau bisnis yang mana bisnis ini tidak akan rugi, tidak akan ada ruginya di bisnis ini. Jadi kalau bapak-bapak dikasih tahu, Pak mau ikut bisnis nggak dengan saya, bisnis saya ini tidak akan ada ruginya, pasti kita wah boleh deh saya investasi di situ kan, gitu kira-kira ya, benar nggak Pak? Saya ada orang yang datang nih, Pak saya punya bisnis, bisnis saya ini tidak akan ada ruginya, mau nggak investasi barang saya? Kira-kira berbondong-bondong nggak? Nah, Al-Qur'an menginformasikan bahwa orang-orang yatsuluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, memberikan infak, itu adalah sebagai perniagaan atau bisnis yang tidak akan ada rugi. Baik itu sirron, dilakukannya dengan sembunyi-sembunyi, wa'alaniyah, maupun juga dengan secara terang-terang. Apa itu diantaranya? Yatsunal kitab, membaca kitab Allah Al-Quran. Misalnya kita di rumah sendirian, sepi-sepi, seperti jam malam kita bangun baca Quran, sembunyi-sembunyi. Itu merupakan investasi atau bisnis yang tidak akan ada ruginya. Atau terang-terangan. Terang-terangan itu ya jadi imam. Terang-terangan gak Pak? Namanya bukan jadi imam ya, kalau keterang-terangan Pak ya. Nah, jadi imam terang-terangan, atau kita di atas panggung dipanggil orang untuk membacakan Al-Qur'an terang-terangan. Nah, kalau niatnya karena Allah, maka itu termasuk bisnis yang tidak ada ruginya. Lalu kemudian
Mari coba kita memahami Al-Quran itu sendiri. Salah satu definisi yang diberikan oleh para ahli ulama Al-Quran, Al-Quran kalamullah, al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril bil lisanil arabiyyi al-manqulu ilaina bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Al-Qur'an ini kalamullah, ucapan Allah, kalam Allah. Al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dengan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang turun pertama surah apa, Pak? Surah apa? Al-Iqra' al-Alaq. Al-Alaq ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi. Jadi ketika proses turun wahyu pertama, Rasulullah umur 37 tahun, beliau melihat kondisi masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Jahilnya, bodohnya itu bukan bodoh, gak bisa ngapa-ngapain. Ekonominya hebat, karena orang masyarakat Arab saat itu udah ahli dalam berbisnis. Dari zaman Hashim, kakeknya Rasulullah ketiga itu, kemudian sampai ke bawahnya Abdul Muthalib, kemudian kepada Rasulullah, semuanya ahli ekonomi, ahli dagang. Lalu kemudian seni ukir, bikin patung, jangan ditanya. Masyarakat Arab jahiliyah itu disebut jahiliyah, di situ pintar bikin ukiran. Nah, ketika umur 37 tahun Rasulullah melihat kondisi masyarakat Arab saat itu yang tidak jelas juntrungannya, kejahiliahan merajalela, beliau berangkat ke Gua Hiro. Di Gua Hiro sampai umur 41 tahun, 37 mulai, 38, 39, baru 40 tahun Rasulullah usianya, turunlah wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu surah Al-Alaq, Iqra. Bagaimana proses turunnya? Turunnya itu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang memeluk Rasulullah. Kata malaikat Jibril, "Iqra." Kata Rasulullah, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca, kata Rasulullah. Konon dalam sejarahnya Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril di dadanya sampai Rasulullah ngap, nggak bisa napas. Kalau dipeluk di dada begini bagaimana bisa baca ya? Dipeluk begini nggak bisa baca. Nah, tapi hikmahnya malaikat Jibril sampai 3 kali iqra, 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 baru kemudian Rasulullah bisa mengikuti. Nah, sehingga tadi biwasitati Jibril, Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ada juga yang langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Lalu kemudian bil lisanil arabi, Quran itu dengan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sehingga kalau seandainya kita sholat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja dengan menyebut nama Allah, kemudian segala puji bagi Allah, begitu sholatnya, enggak sah. Karena itu Quran. Quran bukan bahasa Indonesia. Quran itu bahasa Arab, bil lisanil arabi. Lalu kemudian al-manqulu ilaina bitawaturi. Quran itu dinukilkan, dialihkan, diwariskan kepada kita semuanya ini bitawaturi, dengan cara mutawatir. Nah, ini makna mutawatir nih. Apa sih mutawatir itu? Mutawatir itu salah satu pengertiannya adalah diakui oleh orang banyak. Mutawatir itu, misalnya nih ada cerita begini, di sana di Masjid Raya Bani Umar hujan, terus kebetulan saya yang lagi di Lebak, saya nanya, "Bang, di Bani Umar benar hujan?" "Iya." Lalu kemudian saya nanya lagi, "Pak, benar gak di Bani Umar hujan?" "Benar." Semua orang mengakui, menyebut bahwa Bani Umar itu hujan. Itu berarti kabar yang mutawatir, karena banyak yang menyatakan bahwa terjadi hujan saat itu. Begitu Quran dialihkan kepada kita secara mutawatir, diakui oleh orang banyak, bismillah ya bacanya begitu, semua juga bacanya begitu. Selain itu, makna mutawatir
nyambung menyambung dari kita kepada Rasulullah SAW itu tidak putus. Nah ini makanya berkaitan dengan ini, ada orang mengatakan, baca Quran itu harus ada sanadnya, harus ada gurunya yang jelas. Pak, Bapak belajar Quran di mana? Saya mau belajarnya di Mbah YouTube. Kan sekarang zaman Mbah YouTube sekarang mah ya. Boleh jadi nanti ketika ditanya guru kamu siapa? YouTube. Jadi Quran itu harus ada gurunya, harus tarakti berhadap-hadapan bermusyafaha dengan pengajarnya. Seperti kami misalnya, saya dari guru saya ke guru saya terus nyambung sampai Rasulullah SAW, sehingga kami dapat ijazah, kiraat hafaznya dapat ijazah, kiraat sab'ahnya dapat ijazah, pembuktian bahwa kami bacaannya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya mutawatir, tidak terputus sanadnya. Kemudian yang menarik, al-muta'abbadu bitilawatih. Ini yang kita catat. Orang yang membaca Quran itu termasuk ibadah, sekalipun tidak ngerti artinya. Coba Pak, saya tanya, misalkan Bapak-bapak dikasih buku bahasanya bahasa Inggris misalnya, nggak ngerti kita bahasa Inggris, disuruh baca, tebal lagi itu buku, kira-kira mau baca nggak? Mau baca nggak Pak? Ya nggak mau, orang bacanya nggak ngerti artinya apaan, ya kan? Tapi saya sodorkan kepada Bapak-bapak, Pak ini Quran. Apa ini? Quran. Bahasa apa ini? Arab. Tulisannya? Tulisan Arab. Bahasa Arab. Nggak ngerti saya. Mau nggak bacanya? Buktinya? Banyak yang mau. Benar nggak? Kalau apalagi nih, kalau bulan puasa, tadarus di sini. Benar nggak? Ya kan? Habis terawih, kita tadarusan. Padahal kalau ditanya artinya nggak ngerti. Kenapa? Karena Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatih dimasukkan dalam golong ibadah kita ketika membaca walaupun tidak mengerti. Nah oleh karena itu kita melihat Quran ini, yang pertama, secara manfaat Quran itu adalah sebagai tambahan pahala bagi kita semua. Bagi siapa? Kita, maksud saya ngomong kita itu karena saya yakin di sini rajin-rajin baca Quran ini. Amin. Ya. Jadi maksudnya Quran itu manfaatnya untuk yang membacanya sebagai apa? Tambahan pahala. Kita tahu semuanya. Kata Rasulullah, "Man qara harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatu." Siapa orang yang membaca Quran itu walaupun hanya satu huruf dari kitab Allah ini, falahu hasanatun, maka bagi dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, 10 seumpama pahalanya itu. Jadi dapat, kalau kita baca satu huruf itu berarti 10 pahala. Kalau misalkan kita bacanya alif lam mim, alif lam mim, 3 huruf. Satu kalimat alif lam mim aja berarti 30. Nah itu manfaatnya buat kita, bagi yang membaca Al-Quran. Lalu kemudian sebagai fungsinya, fungsi Al-Quran itu, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Fungsinya Quran itu sebagai petunjuk bagi kita agar kita tahu kepada jalan yang lurus, dan juga sebagai pemberi kabar gembira. Tuh fungsinya Quran, berarti untuk menerangi jalan hidup kita, way of life, sebagai pandangan hidup setiap umat Islam. Nah itu fungsinya. Nah oleh karena itu maka kita penting untuk bisa membaca Al-Quran supaya kita dapat pahal, betul? Penting juga kita mempelajari arti daripada Al-Quran itu supaya kita tidak sesat, supaya kita ada di jalan yang lurus. Karena Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada.
kitab Allah wa sunnata rasulih. Rasulullah meninggalkan dua warisannya ini, di mana kalau kita berpegang teguh dengan kedua warisan dari Rasulullah ini, tidak akan tersesat lantal dulu, sampai kapanpun tidak akan tersesat abadan selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasul, kitab Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Itu fungsi Qur'an. Sehingga penting banget kita memahami. Hadirin rahimakumullah, selain itu Allah sampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra. Inna di situ maknanya kami, kata Allah. Kok Allah ngomongnya kami di situ? Inna nahnu, kami, kata Allah, yang menurunkan al-zikr Al-Quran itu, dan kami pula, kata Allah, yang memelihara Al-Quran itu. Apa maksud Allah menggunakan kata kami di situ? Bukan ini ya, tapi inna. Maksudnya, Quran diturunkan bukan langsung oleh Allah. Kita misalnya tanpa belajar langsung bisa baca Quran, bisa nggak begitu? Nggak pakai guru gitu, bisa langsung baca Quran aja? Nggak bisa. Rasulullah juga baca Quran itu melalui malaikat Jibril. Berarti inna di situ siapa? Allah dengan malaikat Jibril. Para sahabat yang belum bisa baca Quran diajari oleh Rasulullah. Berarti inna di situ siapa? Yang menurunkan Al-Quran kepada para sahabat, Allah, kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita semuanya ini, yang menurunkan Al-Quran kepada kita berarti Allah dan juga guru kita, sehingga sampai ke kita. Dari kita kepada murid kita, murid itu baik itu istri, baik itu anak maupun yang lain. Dari kita, dari Allah kepada kita, dari kita kepada murid kita. Disitulah inna maknanya. Sehingga berarti orang yang mengajarkan Al-Quran itu diajak oleh Allah bergabung untuk menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Kira-kira mulia enggak, Pak? Mulia enggak kira-kira? Ini misalnya saya kebetulan diajak oleh orang, misalnya kata orang, nah, mau sini gitu. Yuk ikut saya. Bareng saya kita jagain ini. Yang dijagain itu mulia Al-Quran misalnya. Diajak, yuk bareng saya. Pos dilihat siapa yang ngajak? Oh, guru saya, kiai saya. Kata kiai saya, ayo kita sama-sama bikin pesantren untuk membuat pesantren tahfidz Quran, untuk menjaga Quran. Yang dilihat, oh guru saya, mulia saya ikut, terbawa-bawa oleh guru saya. Begitu juga kita, yang mengajaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Jadi kita mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu tentunya kita ikut diajak oleh Allah untuk memelihara, menjaga Al-Quran. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Maka sesungguhnya bacaan Quran itu bagi orang yang membacanya syafi'an, menjadi penolong, akan menjadi syafa'at. Kapan itu? Nanti di yaumil qiyamah, di saat kita membutuhkan pertolong. Oleh karenanya baca Quran. Sekarang kalau kita enggak belajar Al-Quran, bisa baca enggak kira-kira, Pak? Bisa membacanya enggak? Enggak. Oleh karena itu kemudian kita tentunya harus mau belajar Al-Qur'an. Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya Al-Qur'an. Tuh, ini nih yang dimaksud dengan temanya, ini hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an.
Mau gak jadi orang yang terbaik menurut Rasulullah, Pak? Mau gak? Oh, mau banget ya. Jadi kalau seandainya kata Rasulullah, kamu mau gak makhluk yang terbaik, umat saya yang terbaik? Saya kasih tahu kata Rasulullah siapa? Yaitu orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran, itu adalah sebaik-baik dari kalian semuanya, kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita harus bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Selain itu, Rasulullah menyampaikan, wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini motivasi bagi para pengurus-pengurus DKM masjid. Terima kasih banyak. Minumnya saya sendirian. Nih, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ijtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kelompok, satu kaum, baik itu masyarakat atau jamaah. Di mana itu fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah." Berarti di mana tuh? Di masjid, Mas. Di masjid-masjid. Ngapain itu? Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kitab-kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan bertadarus di antara mereka. Bertadarus itu apa? Bertadarus itu mempelajarinya, menghayatinya, memahaminya, saling bermudzakarah. Coba ini hukumnya apa? Kata Pak Heri gitu dulu ya, kita habis ngaji, sholat, nungguin Isa, kita baca Quran. Coba ini hukumnya apa? Oh, hukumnya ini. Ngaji tajwidnya, kemudian ngaji artinya. Oh, ini artinya apa? Maksudnya apa? Ngaji tafsir kita dulu setelah kita sholat di masjid-masjid. Wa yatadarasuna. Apa faedahnya? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kata Allah, kata Rasulullah, Allah akan menurunkan alaihim kepada mereka yang membaca Quran di masjid-masjid, kemudian tadarus di masjid-masjid itu Allah akan menurunkan ke mereka sakinah, ketentraman, ketenangan. Lalu kemudian selain itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi, kata Rasulullah, dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, selain itu para malaikat mengelilingi mereka. Misalnya di sini kita tadarus 3 orang. Kebetulan misalnya pas salat itu hanya imam sama yang muadzin sama yang qomat, bertiga di sini tadarusnya. Ya, saya Pak Heri. Nah, ternyata itu malaikat-malaikat gak kelihatan aja sama kita. Malaikat-malaikat mengelilingi orang-orang yang sedang membaca Quran dan bertadarus saling mempelajari Al-Quran. Lalu kemudian selain itu, wa dzakarahullahu fiman indah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, membanggakan mereka itu di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Di antaranya para malaikat. Jadi kata Allah, tuh lihat hamba saya tuh, baca Quran di masjid, kemudian mereka bertadarus, bangga saya dengan dia itu, mantap dia tuh. Kalau yang ngomong begitu Allah, kira-kira bahagia gak, Pak? Membanggakan kita di hadapan makhluk Allah yang lain. Siapa? Yaitu yang dibanggakan orang yang membaca Quran dan juga bertadarus saling mempelajari kandungan Al-Quran ataupun cara membaca Quran. Nah, makanya di masjid-masjid ini rajin-rajinlah kita bertadarus bersama-sama dengan jamaah kita supaya mendapatkan tadi kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan ketenangan jiwa kita saat itu. Insya Allah. Kalau kita lagi tadarus begini, kita baca Quran,
bener emang tenang Ustaz. Tapi giliran nyampe rumah, istri ngambuk lagi, ya nggak tenang lagi. Makanya sampai rumah tak ada harus lagi, biar tenang terus. Ya, nah itu diantara keutamaan-keutamaan kita mempelajari Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran ini, Pak, jangan lupa sekali lagi, itu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Dijamin kata Rasulullah lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Saat ini alhamdulillah zaman modern. Sekarang walaupun Bapak enggak belajar ilmu bahasa Arab, enggak pesantren, enggak kuliah khusus agama bahasa Arab, itu Qur'an udah enak banget. Terjemahan tinggal buka ada terjemah. Betul ya? Mau ngaji tafsir apa aja sekarang banyak yang diterjemahkan. Oh, lebih canggih lagi sekarang, asal tahu kuncinya, ada handphone diketik aja di situ muncul. Betul enggak? Nah, seperti ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berbuat kebaikan. Kalau kita misalkan ngajarin orang, ngajarin baca Quran, ilmu tajwid dan sebagainya, lalu kemudian orang itu mengajarkan kepada orang lain, itu kita mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, baca Quran kebaikan bukan? Kebaikan. Ketika kita menunjukkan kepada orang lain, sini cara baca Quran tuh begini, lalu kemudian orang ini membaca Quran sesuai dengan yang kita ajarkan, kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang tadi kita ajar. Kebaikan bukan itu? Kebaikan. Nah, sehingga kalau kita memberikan ilmu Al-Quran kepada orang lain, kemudian orang lain juga mengajarkan kepada yang lainnya terus menerus, maka insya Allah kita mendapatkan berlipat-lipat pahala. Insya Allah. Saya emang gak percaya Ustaz ngomong bener apa enggak. Ingat kalimat saya, mandallah ala khairin, Bapak pegang handphone, ketik aja itu tulis mim, nun, jabar, man, tulis aja gitu, ntar muncul tuh tafsirnya, asbabul wurud hadis ini, pengen tahu saya asbabul wurud fi hadzal hadis, apa asbabul wurudnya, muncul tuh semuanya. Sehingga sekarang alhamdulillah zaman canggih, zaman handphone, kita tidak ada masalah walaupun tidak belajar khusus bahasa Arab. Sudah banyak yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Tinggal apa? Tinggal kita mau mengamal. Betul, Pak? Betul. Nah, cuman kelihatannya sekarang ini ilmu makin gampang dicarinya, ilmu makin gampang didapatnya, tapi mengamalkannya makin berat. Benar enggak, Pak? Ya. Ilmu baca Quran di YouTube banyak, tapi yang baca Quran jarang. Benar. Orang yang ngerti Quran, yang ngerti ceramah macam-macam, yang ceramah tapi dalam pengamalannya tidak sesuai dengan yang dengarnya. Lah, itulah kondisi zaman sekarang ini. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan kita apabila mendapatkan ilmu bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kepada temanya, keutamaan mempelajari Al-Quran itu luar biasa. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sehingga yuk kita belajar Al-Quran, setelah kita bisa, maka kemudian kita ajarkan lagi kepada orang lain. Siapa itu? Kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kalau kebetulan punya pesantren, ya kepada santri-santri kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benarnya mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Yang salahnya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.